Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar episode 84 yang baru saja tayang 12 Juni 2023. Pada akhirnya kali ini, Naura berhasil mendengarkan suara hati dari anak Ki Sukro tersebut. Dan pada akhirnya, sepertinya Naura dan juga Rasya sudah mulai curiga dengan gerak-gerik keluarga Ki Sukro. Dan pada akhirnya, dengan apa yang didengar oleh Naura tersebut, mereka percaya bahwa ada yang disembunyikan oleh Ki Sukro dan juga anaknya itu. Dan itu menambah keyakinan bagi Rasya dan juga Naura bahwa di balik kejadian aneh yang terjadi di desa itu tidaklah lain adalah dalangnya, yaitu Ki Sukro. Dan itu yang membuat Rasya dan juga Naura harus menyelidiki Ki Sukro dan apa sebenarnya yang dilakukan Ki Sukro ketika berada di batu menangis tersebut. Pada akhirnya kali ini mereka yakin bahwa sebenarnya mistis-mistis di desa itu tidaklah ada, namun melainkan semua adalah rencana busuk yang dilakukan Ki Sukro dan juga anak buahnya itu. Apa yang akan dilakukan Rasya dan juga Naura setelah mereka benar-benar mengetahui isi hati dari anak Ki Sukro tersebut yang membuat semua semakin curiga dengan siapa sebenarnya Ki Sukro itu. Akankah di episode esok hari anak-anak Magic 5 akan secepatnya membongkar kejadian-kejadian mistis yang terjadi di desa tersebut karena ulah Ki Sukro? Wah, makin penasaran ya guys dengan teka-teki episode kali ini. Kira-kira akan seperti apa keseruan episode esok hari? Saksikan terus Magic 5 setiap hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.